Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Ex husband bekas suami awakkan, ya Allah, jahatnya, please buat polis report, tolong buat laporan polis. Itu komen seorang pengguna media sosial di Instagram Lufia susulan pendedahan dibuat penyanyi dan pelakon itu yang mendakwa seorang lelaki cuba menculik anak perempuannya, La'anal Haurar, 5, ketika berada di taman permainan di Kota Damansarar Ahad lalu. Komen itu turut mendakwa bekas suami Lufia iaitu dari Che Muhammad Hafiz Che Baharum, 32, sebagai dayus selepas ditanya adakah dia mengupah orang untuk melakukan perkara itu. Not sure, tak pasti, but tapi, memang kerja ex-husband, bekas suami, dia ni, dayus, tulisnya. Hafiz ketika dihubungi Harian Metro menafikan dia terbabit dengan insiden itu dan mendakwa tuduhan netizen itu adalah fitnah. Katanya, dia masih berfikiran waras dan tidak sanggup menggunakan kekerasan semata-mata mahu berjumpa anak. Tuduhan netizen itu adalah fitnah, sebagai bapa saya tak sanggup buat macam tu. Kalau nak jumpa anak, saya akan minta izin. Kalau tak dapat jumpa, saya runding baik-baik. Kalau nak jumpa, saya akan cakap baik-baik dan bukan mengamuk. Kalau dia tak bagi, saya cuba dan minta lagi, bukan dengan kekerasan. Saya akan cuba faham jika tak dapat jumpa, saya tetap sabar dan tak putus asa. Kalau nak jumpa, kenapa perlu serang? Saya bukan jenis berdendam, perkara lepas biarlah berlalu. Saya sudah lama move on dan sudah ada kehidupan baru, takkan nak upah something, katanya kepada Harian Metro. Menurut Hafiz, dia mengetahui insiden itu apabila dimaklumkan pengguna laman sosial yang menghantar mesej DM di Instagram. Saya pun baru tahu daripada orang dan kawan yang forward perkara itu. Kalau tak, memang tak tahu apa-apa. Sepatutnya dia perlu cakap pada saya awal lagi. Saya ini masih bapa kepada anak kami, walaupun bukan lagi suami kepadanya. Selepas dapat tahu, terus saya menghubunginya dan buang segala ego sebab mengenangkan keselamatan dan keadaan anak. Alhamdulillah, dia kata anak okey dan dirinya stabil. Saya doakan dia semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya harap dia buat laporan polis segera. Selepas ini kena lebih berhati-hati jika nak bawa anak bermain di kawasan awam. Apatah lagi sekarang banyak kes jenayah, katanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.